Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat sender sekalian di mana pun sahabat berada. Nah, alhamdulillah sore hari ini sender dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Jakarta. Singgah sebentar di Magelang. Nah, setelah keliling-keliling tadi, nah mampirlah di Madu Aspa Madu. Aspa Madu, masya Allah luar biasa. Bersama Nabi. Nah, ini lagi liburan pertengahan tahun pesantren, jadi ya sambil belajar. Nah, ini lebah ini salah satu yang di binatang yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa sih Bang namanya, Bang? Nakhal ya, Bang. Nakhal 69, masya Allah luar biasa. Di sini ada sifa, ada obat dan berbagai macamnya. Jadi belajarlah dari lebah. Sekali diganggu, dia akan menyengat dan menyerang dan berbagai macamnya. Tapi kalau nggak diganggu, dia aman seperti ini. Ya, Pak ya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Ini mas tadi bilang ada bunga apa? Bunga kaliandra. Bunga kaliandra. Iya. Jadi dia makan dari bunga. Betul, bunga kaliandra. Nah. Jadi ini satu hal menarik bahwa lebah itu hanya memakan sesuatu yang baik dari saripati bunga. Jadi ini luar biasa ya mas ya. Iya. Itu artinya hidup kita ini hanya memakan sesuatu yang halal, yang baik. Betul. Jadi kalau ingin anak-anak tumbuh berkembang menjadi baik, pastikan makanannya yang halal. Kata Rasulullah, satu makanan haram bisa membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Nah, belajarlah di lebah. Tapi kalau mau belajar lebah, pergi ke Asofa sini. Setuju ya mas? Boleh. Kalau siap, mampir siap. Ke Borobudur dan sekitarnya, nah ajak mas siapa namanya yang tiga dinar? Ya Pak Joko. Mas Joko, ini luar biasa ini. Pakai PW-nya beliau nanti cari nanti. Jadi ini dasar luar biasa. Salam Angger Sendra, salam lebah, salam madu dari Borobudur. Barakallah. Salam Angger Sendra dan Nabi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Mau kasih kan? Boleh.